Tuhan ya peta nido tau tau dana dipakai kepalai mai. Seperti begitu ya, bukan bapak yang punya tugas ambil data kasih ke kamu, tidak. Kamu yang ambil data baru kasih tahu ke bapak kami. Seperti begitu. Bapak kami tetap akan dampingi kalian, ya, Bapak, Bapak Hans, dan Pak Jimmy dengan pertanian dan peternakan jurusan agribisnis. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Balai yang mau menerima kami untuk melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan di Kampung Bumi Raya. Kami memilih kantor balai di sini sebagai tempat posko, tempat titik kumpulnya kami. Selanjutnya kami akan berkunjung ke petani, baik itu yang petani tanaman pangan maupun petani hortikultura. Seperti begitu. Jumlah kami yang datang di tempat ini sejumlah 33 orang mahasiswa bersama dengan 4 dosen pendamping. Pada saat ini saya bersama dengan Bapak Han yang ada untuk ikut mendampingi, masih ada lagi 2 dosen, Pak Simon Matakena dan Ibu Susanti Serdang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan di awal jumpa kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak beserta staf di kantor balai di sini. Terima kasih. Tidak ada. Langsung saja. Waktu juga. Ya. Penyampaian dari Bapak seperti begitu ya. Sudah dengar semua ya? Bapak tidak mampu lanjutkan. Oke, sambil berjalan, mungkin tidak hari ini, besok ataupun lusa bisa berdiskusi juga lebih tahu untuk apa-apa yang kalian mau tahu tentang wilayah Kampung Bumi Raya, bisa juga ditanyakan kepada Bapak ya, ataupun ya Bapak John ataupun Bapak Jimmy, bisa ya, seperti begitu. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas Bapak langsung saja ya, kita bubar dari tempat ini dan kita menyesuaikan dengan rencana kita. Oke. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Bubar dan menyesuaikan dengan rencana. Jadi jalur satu ada yang banyak. Tinggal nanti berpecah saja, kan? Maka rumah ya nanti ada petaninya. Siang begini dorang di rumah. Ada juga yang bilang. Kalau tadi di bagian timur tuh mereka sudah tanam semua. Jadi di rumah-rumah. Kali sore, sore sekali berpecah. Kalau ini siang masih ada. Satu-satu ada. Sana ada. Ayo.
besok.